kali kalah sepertinya udah teman-teman ya. Dan oke, penghabisan Tinted Mirage kita kayaknya sampai sini aja teman-teman ya. Tunggu dulu. Masih kuat, let's go. GG. Oke teman-teman, balik lagi di The Morcel dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke, pada video kali ini teman-teman kita akan melakukan penghabisan Tinted Mirage. Nah di sini ini udah, oh ya by the way, Primal Zone juga aku bakal kasih unjuk kalian juga penghabisan, tapi kalau nggak salah, oh baru naik, oh ya Lunox kita baru naik, ini juga bisa kita jalanin sebentar ya teman-teman. Tak nggak ada duit lagi buat gacha. Oke, ini ku terakhir di 38 teman-teman, penghabisan Primal Zone dan Tinted Mirage kalau gitu ya. Dengan susunan tim seperti ini nih, kalian lihat langsung aja. Tim pertama di mana ada Lunox, ada Xeno, ada Amaterasu, ada Shark dan juga ada Zaznik. Atau kenapa nge-lag gini ya? Dan kenapa nggak ada suaranya bentar. Nah, oke. Langsung aja masuk Lunox, ngasih Shark juga ke bagian belakang ke tengah, langsung jadi damage teman-teman. Di bagian ini harusnya aman, Zaz langsung masuk ke bagian belakang muter. Habis di upgrade kita masih bisa bertahan di 38 ya teman-teman ya. Ini mungkin kalau ini kita maybe tunggu deh, lihat dulu deh ya kan. Langsung aja si Karimat ulti bagian tim kedua ini cukup lumayan mantep ya, karena lihat lebih GG sih ya. Dan apakah 39 kita masih kuat, dan mungkin ku akan coba kali 4 aja ya. Karena ini tujuan utama kita sebenarnya Tinted Mirage, tapi nggak apa-apa deh. Sambil kita lihat nih, apakah tim pertama bisa menang? Shark, oke, Shark ultimate, Shark ultimate, nice, Shark ultimate dulu, musuh diputar belakang dan aman. Tim kedua sih lebih kemungkinan besarnya bakal aman ya. Kita akan lihat. Oke, masuk bagian belakang, asal ada si Yuzhong dan juga si Ana dan ada si Gavana juga. Ayo kasih damage, kasih damage, kasih damage, nice, nice, 4 kill. Siapa MVP-nya? Yuzhong, ya, mengerti. Dan 310 apakah? Tapi nggak tahu deh. Kayaknya nggak bisa, mungkin nggak lewat chapter 3 ini ya. Karena masih paling tinggi chapter berapa ya? Lupa, 4 nggak salah. Kalau nggak pernah merhatiin juga karena nggak nyampe. Oke, ternyata kita kekuatannya hanya sampai chapter 310. Oke. Ya, not bad lah ya. 310 teman-teman ya, hadiah chapter nih kalian lihat. 310 mendapatkan seperti ini kalau lewat, dan hadiah yang benar-benar bagus itu 320, tapi sayangnya masih jauh. Dan kita akan lanjut Tinted Mirage, kita claim dulu di sini. Dan kita gunakan seluruhnya di sini. Tinted Mirage ini sayangnya teman-teman, ku banyak lewatin. Ku banyak cuman ngeklaim doang, nggak di-upgrade. Jadi harusnya bisa dapat lebih, tapi kira-kira ku cuman nyampe sini doang ya. Karena aku nggak mainin malahan bisa dibilang. Dengan susunan tim seperti ini teman-teman ya. Ini kenapa Zilong di belakang? Tadi soalnya ada assassin jadi untuk nge-counternya. Dan sekarang udah aman, gak ada assassinnya, Zilong bisa di depan. Kali ini langsung aja dengan Shar dan juga ada si of course ada si Nimbus Yudoranya. Dan apakah kuat? Kayaknya kita bakal nge-stuck di sini. Karena kok belum upgrade juga. Oke, okay. Nice, yang penting Luke bagian belakang juga si Yudora tetap ngasih damage teman-teman. Damage utamanya, wow, oh, masih bertahan, oke. Okay. Oh no, kena ulti, tidak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau gitu ada saatnya kita bakal upgrade lagi di sini ya. Ini 49 masih bisa upgrade lagi, 50 maybe. Dan oke, okay, kita upgrade 50 dulu aja dan kita akan upgrade ini. Dan ini abis, wait, abis. Sedangkan yang ini bisa upgrade dulu dah. Oh no, butuh 2000 ya, butuh 2000. Gimana, bisa dari sini kah? 80 500 teman-teman ya. Dan kalau gitu aku bakal cepetin aja otomatis. Oke, okay. Sampai kira-kira bisa nggak ya? Nice. Kali 2 jadi 800. Oke, okay. Nice, kali 2 lagi jadi 1000. Ku butuh 900 lagi. Oke, okay. 900 lagi bisa. Oke, okay. Selama dapat yang lain pun ku tetap terima teman-teman ya. Karena yang lain juga bagus. Oke, okay. Please yang ini bisa dapat bagus, itu ada 360. Oh no, 1200. Woi, bagus dong. Kenapa malah oh no. Oke, okay, nice. Oke, okay, terakhir. Apakah akan dapat lagi? Oke, okay, dapat lagi. GG gaming enggak tuh. Kita bakal di sini ku fokusin upgrade attack-nya maybe lebih bagus, attack-nya aja.
dan boom. Dan oke, nggak bisa lagi karena kita butuh naikin ini. Dan ini juga tidak bisa lagi ya, kurang. Dan kita akan langsung aja teman-teman coba gas dulu di 810 ini. Dan oke, gas. Dengan susunan timnya tadi ini mungkin kalian udah lihat, jadi kita bakal cepetin aja. Harusnya sih udah bisa lebih berkembang ya, lihat tuh. Oke, tadinya tim kita terbantai, sekarang tim kita yang membantai. Sudah ada perkembangannya ya kan. 11-12 di sini ya. Kalian sampai berapa teman-teman? Gak boleh tulis di kolom komentar. Di sini aku yakin kalian tuh pasti udah lebih jauh teman-teman. Yang punya aku jujur ini gak terlalu jauh ya, karena ampas teman-teman yang gak mainin banyak ku tinggal, jadinya ya tidak apa efisien lebih tepatnya ya. Dan langsung nice. Dan lanjut lagi 11-13, kita masih bisa lawan laba-laba menyeramkan ini. Kali 2 aja deh ya, pusing kalau kali 4 mungkin kalian. Langsung aja diputer, langsung aja oke, ultimate Zilong yang pertama, ultimate Char langsung aja masuk teman-teman, dan juga ultimate Sylvana. Boom. Oke, ini rata sih. Ini masih rata sih ya. Ini masih GG loh, ini masih GG, masih GG. Dan 11-14. Satu lagi 11-15. Dan kita akan bisa membeli Nimbus Judora teman-teman. Oke, langsung aja pertama-tama tim kita berhasil menahan tim lawan dengan ada si Aldous masuk ke bagian belakang. Sylvana kita mati teman-teman tanpa mengeluarkan ultimate, tapi tenang aja masih ada damage-damage kita, dan semoga Zilong bisa bertahan walaupun tidak terlalu keras teman-teman. Oh no, Zilong kena kunci masih Harley teman-teman, tapi sayangnya. Dan tenang aja, oke, masih bisa ada si Nimbus Judora di belakang memberikan damage kepada dua tanker yang menyerang teman-teman. Oke, Zilong bagian belakang juga sudah menyelesaikan lawan, dan sisa lawan satu Uranus. Ini harusnya bisa. Oke, GG Gaming bisa. Dan selanjutnya adalah 11-15. Ini dia teman-teman ya. Entah kenapa Kampret Nitted Mirage sekarang jadi bosnya ada dua teman-teman ya. Ampas bener. Tim 1, tim 2 teman-teman. Tim 2 kemungkinan besar menangnya sangat mudah karena power beda 90. Tim 1 ini agak deg-degan nih. Tapi dengan susunan tim seperti ini semoga bisa membantai lawannya. Let's go. Pertama-tama di sini ada Freya, ada Argus, dan juga ada Nimbus Judora, dan ada Xbox, dan juga ada Alice dengan damager utamanya teman-teman. Langsung aja masuk ke daerah burn, langsung kena. Oke, berhasil dengan mudah ternyata ya. Langsung masuk ke bagian sekarang samping di sini, yang ini akan sangat menang dengan mudah teman-teman karena dari power lawannya yang cukup ketinggalan. Gig berhasil lewat. Oke, ini kita bisa upgrade teman-teman level 11. Oke, good. Salah. Bentar, kita pilih chapter dan masuk chapter 12 teman-teman ya. Bisakah ini sampai akhirnya aja teman-teman? Aku nggak tahu sampai berapa kuatnya teman-teman. Dan kita langsung aja gas di sini. Aku nggak yakin bakal ngelewatin chapter 12 ini, karena ini kita mungkin bakal fast teman-teman, bakal fast. Kita akan coba cepetin aja. Kali 4 langsung jadi ulti, dimasukin di ulti. Di ulti sama Shark langsung bagi belakang. Oh, langsung diserang musuhnya. Nice banget. Nice, oke, itu sangat apa pengalihan perhatiannya sangat bagus dari Shark teman-teman. Dan tim kita ini udah agak gepeng teman-teman, udah mulai nggak kuat. Jadi kita bakal tingkatin aja. Di sini kok bakal tingkatinnya abisin semuanya teman-teman. Abisin semuanya ini kita kali 6 Tinted Mirage teman-teman. Langsung bener-bener semuanya kita abisin. Time Scroll dan time Space Force Text dan kita abisin. Abisin semuanya pokoknya, kita akan lihat apakah bisa mendapatkan sesuatu yang bagus teman-teman di sini. Oke, nice. Oke, kita butuh yang warna ungu juga nih. Yang ungu juga butuh banyak nih ya. Aku lupa nama-nama token-tokennya ini ya. Aduh, biru, ungu udah goceng. Biru udah 5 juta. Pink udah 3 juta. Dan sedangkan yang ungu baru 300 ribu. Yo, nambah lagi yang ungu. Oke, nice. Ungu udah masuk 1 juta, teman-teman. Nice. Dan oke, dapat gituan. Oke, nggak apa-apa. Itu buat gacha. Dan oke, langsung gas. Oke, 1,7 juta. Jadi seenggaknya maybe butuh 3 juta maybe untuk upgrade satu level juga, nggak salah ya. Nah, itu dia beratnya. Aduh, tinggal 117 teman-teman. Ini udah saat-saat terakhir ya teman-teman. Apakah kita bisa seenggaknya mendapatkan hasil yang maksimal? Semoga bisa. Oke, langsung aja dihajar. 2,8 juta teman-teman. Apakah bisa? Nice, 3,5 juta. Harusnya sih udah bisa teman-teman. Dan inilah gacha terakhirnya. Kita mendapatkan yang pink. Oke, 9 juta, 3 juta. Oke, dan kita akan gas. Ini naik 1, 2. Oke, 2 doang. Dan kita selanjutnya bisa upgrade
Oh no, kita bisa upgrade shieldnya seenggaknya. Dan yang ini butuh 1000 teman-teman yang ungu, tapi kita nggak punya ya, karena kita udah habisin yang tadi. Nggak masalah teman-teman ya, kita akan coba gas aja dengan power seperti ini. Harusnya tim kita bisa lebih kuat lagi dengan membantai tim lawan-lawan ya. Nice, oke, penghabisan Tinted Mirage nih. Oke, bisa, masih bisa, masih bisa. Ini kita dengan teori ngebut teman-teman ya. Masih bisa, let's go. Karena kalau udah lewat 11.15, ku mau membeli yang namanya Nimbus Judora teman-teman ya. Itu tujuannya, Nimbus Judora bakal ku buat sebaik mungkin di sini ya. Walaupun Tinted Mirage sudah lewat, tapi nggak apa-apa teman-teman. Semakin cepat awaken masih makin bagus sih. Itu senang-senang aja malahan. Mana ada bintang berapa nih? Bintang 8 ya, bintang 8. Berarti butuh kita dapat 1 one or 2 ya. 1 kayaknya. Satu lagi udah kebeli soalnya. Jadi kita tinggal butuh 3 lagi teman-teman. Kita butuh 3 lagi dia bakal langsung awaken. Enggak. Butuh 6 2 4 6 lagi, kampret. Lupa. Ini hybrid ini. Hybrid cuma bisa dipakai sama dirinya sendiri doang, kampret emang. Langsung aja 12 nih, boss pertama di chapter 12. Kalau chapter kalau ronde satunya lewat kita bisa lewat, kalau ronde satunya nggak lewat kita nggak bisa lewat. Oke, fix, masih bertahan dengan baik teman-teman. Ternyata GG Gaming ya. Oke, masih bertahan gatu GG. Wah, ini masih bisa, kita masih bisa jauh ya. Walaupun nggak jauh-jauh banget. Masih bisa jauh walaupun kayaknya timku gue juga kurang efisien teman-teman. Mungkin nanti gue akan gue ganti lagi teman-teman. Mungkin akan lebih efisien seperti ini. Pakai Freya aja di sini. Langsung gas coba kita lihat ya. Walaupun power beda dikit teman-teman, apakah bisa, karena Freya lebih ke arah tanker teman-teman. Nice, mengacaukan daerah belakang, jadi daerah belakang kita free hit juga teman-teman. Nice, Char juga masuk memberikan efek curse-nya teman-teman, dan Lunas langsung memberikan damage, dan Freya juga masih bertahan teman-teman, dan curse lagi dari si Char teman-teman, dan masuk musuh. Oke, musuhnya mau ngapain juga nggak bakal bisa teman-teman. Langsung aja di ulti. Oke, musuhnya kenapa tebel banget darahnya, cok. Oke, gak mati-mati, what the heck. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja kita hajar 12-7. Oke, tujuan kita sampai 12-10 kalau bisa teman-teman. Kalau bisa 12-10 nih. Kalau bisa 12-10 sih GG sih ya. Oke, langsung aja dihajar. Oke, nice. Ini syar masuk ke daerah belakang. Oh no, kayaknya udah nggak kuat teman-teman. Sekali kalah sepertinya udah teman-teman ya. Dan oke, penghabisan Tinted Mirage kita kayaknya sampai sini aja teman-teman ya. Tunggu dulu. Masih kuat, let's go. GG, nice. Nimbus Judora saat terakhir tidak menyerah, teman-teman. Kalau kita juga nggak boleh menyerah sampai benar-benar kalah, teman-teman. Kita akan gas langsung aja. Oke, nice banget, langsung masuk. Oke, please ultimate, please Sylvana ultimate, please Sylvana. Boom, nice banget Sylvana masuk ultimate dari belakang, dan juga langsung Nimbus Judora ultimate yang kedua. Lunox masuk ultimate yang kedua juga. Oke, Nimbus Judora memberikan damage dari belakang, dan masih aman. 12-10 masih bisa kah teman-teman? 12-10 masih bisa kah? Kita akan lihat langsung. Oh no, ada assassin masuk ke daerah belakang. Saber teman-teman menghancurkan formasi kita yang menyerang sini Nimbus Judora. Dan juga oke, share ultimate dulu. Oke, share masuk ultimate. Nice, Lunox masuk ultimate. Sylvana masuk ultimate tapi tidak memberikan damage cukup mumpuni. Oke, tenang aja, masih bisa. Please Sylvana bertahan. No. Kita cuma sampai 12.9. Oke, mungkin bisa 12.10 tapi karena video kelamaan mungkin gue nggak akan rekam teman-teman. Dan kita lihat achievementnya, dapat seperti ini. Ini dapat seperti ini, lumayan buat upgrade bracket jetku. The Realm of Samsara, ku bakal beli Nimbus Judora. Oke, ini teman-teman, ku pengen tahu kalian juga beli apa aja. Tapi di sini ku ada beli ini, ada beli fragment juga. Terus aku pengen sekarang di sini ku pengen beli ini dan juga ini buat kita konten gacha, dan ku bakal beli ini. Nanti aja. Nanti gue pikir-pikir dulu. Kalau bisa cukup ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman. Bagi kalian yang suka video, kalian boleh klik tombol like, dan jangan lupa teman-teman tulis kolom komentar kalian Tinted Mirage sampai berapa. Ku yakin pasti punya kalian lebih tinggi teman-teman. Kalau gitu, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, spek tiba-tiba 100.000 subscriber. Dan I'm gonna see you in the next video. Bye-bye.